Ada beberapa hal yang beberapa item di dalamnya, yaitu yang pertama adalah di dalamnya itu adalah e-money. Bisa dipakai dalam waktu 6 bulan ini akan dipakai untuk bisa BRI maupun mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada tar, traffic attitude record. Jadi di dalam SIM itu tersendiri ada bisa mencatat catatan perilaku pengendara tersebut di jalan raya. Jadi seandainya pengemudi atau pengendara tersebut melanggar dan pernah ditilang, itu di dalam SIM itu ada catatannya. Pernah berapa kali dia melanggar lalu lintas, pernah berapa kali ditilang, pernah berapa kali terlibat kecelakaan, sehingga pada saat nanti di scan oleh petugas di lapangan ada kategorinya, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, maupun pelanggaran berat. Apabila dua kali pelanggaran berat, maka SIM tersebut otomatis tercabut. Itu, dan begitu juga itu juga ada misalnya apa akan diintegrasikan dengan catatan kriminal, sehingga SIM tersebut bukan hanya surat tanda kompetensi bahwa yang bersangkutan layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal lain, seperti contohnya bisa untuk bayar tol, bayar parkir di mall menggunakan e-money, dan juga itu juga sebagai traffic attitude record, jadi catatan perilaku pengendara tersebut. Sejak 22 September kita sudah tidak mengeluarkan SIM lama lagi, kita mengeluarkan smart SIM tersebut. Jadi nanti teknisnya apabila masyarakat Samarinda sudah pada saat 5 tahunan sudah habis, maka akan diperpanjang, otomatis diperpanjang dengan smart SIM. Dan untuk yang pemohon baru langsung diberikan smart SIM. Tidak perlu, untuk SIM yang lama masih berlaku sampai dengan masa berlakunya SIM tersebut. Ya, nanti akan pelan-pelan ya. Itu sudah bukan nanti, sudah terkoneksi dengan e-tilang. Jadi nanti cukup dengan NFC di kami punya petugas lapangan, nanti ada aplikasi khusus menggunakan handphone Android yang berbasis NFC, ditempelkan SIM tersebut, dari SIM tersebut nama yang bersangkutan, kemudian alamatnya di mana, terus kemudian catatan-catatannya, yang bersangkutan pernah kena tilang, belum bayar, dan juga pernah kecelakaan, nah, itu terlibat kecelakaan, itu semua terdata di SIM tersebut.